Okey, permulaan itu saya agak rasa macam kenapa ni kan? Netizen ni kan, anak saya menari pun. Tak salah pun. Anak saya baru berapa umur? Tak masuk sekolah menengah lagi. Ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. So, bagi saya biarlah diorang menikmati zaman anak-anak. Kita dulu main apa? Main guli, main gasing kan, main galah panjang. So, zaman diorang ni mungkin zaman teknologi. TikTok dan sebagainya, Instagram lah apa semua kan. So bagi saya tak salah kalau diorang nak bagi teguran yang mungkin perbuatan anak-anak saya tu melebihi batas pada mata diorang ke apa kan. Tak salah, tapi mungkin bagi saya simple je, anak-anak biarlah diorang menikmati zaman anak-anak diorang. InsyaAllah sampai satu masa nanti diorang akan sendiri tahu perbuatan diorang tu salah ataupun tidak kan. Selain pada didikan yang diberi oleh kami, kami lebih kepada bukan nak kata kita bersikap terbuka, berfikiran terbuka, tapi tetap ada batasnya. Cuma buat masa ni biarlah diorang dengan zaman anak-anak diorang tu. Kan, insyaAllah kalau kita sebagai ibu bapa ataupun netizen di luar sana, minta doakan je lah yang baik-baik kan, daripada bercakap yang memakai hamun lagi tak bagus kan. Doa yang baik-baik je insyaAllah. Kalau boleh netizen dekat luar sana patutnya tulis-tulis ayat-ayat yang lebih boleh memberi satu ajaran yang baik-baik. Sebab dia dah pandai membaca budak-budak sekarang ni kan. So permulaannya memang dia orang banyak tanya dengan saya lah, kenapa dia orang tulis macam ni, kakak salah ke kakak buat ini, abang pun salah ke abang main bola yang macam ni macam tu kan. So pertanyaan awal tu saya respon dengan baik lah. Maksudnya saya cakap, oh ya, orang ni tegur pasal ini pasal itu, oh tak boleh ke dia ni, boleh tak apa, buat je dulu yang mana okey boleh, yang penting kakak jangan itu ini melebihi batasan je kan. So kita pun menasihat semula. So sekarang ni cuma yang sulung lah, yang sulung je lah yang selalu membaca kan komen-komen, sebab dia selalu kena kan. So bila dia baca tu, sampai saya rasa macam tak apalah kakak buat je apa yang kakak rasa nak buat dulu, asalkan jaga batas. Jadi cakap macam tu je dengan dia. So tak apalah, biarlah dia dengan zaman anak-anak dia lagi nanti insyaAllah mudah-mudahan dia menjadi anak yang baik, berguna, tak menyusahkan orang, insyaAllah.